berbagi untuk negeri Universitas Muhammadiyah Malang menyinggahi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Malang. Melalui Lembaga Kebudayaan, UMM pantik semangat perempuan melalui karya tulis bertajuk Titik Nadir Penampilan. Sehingga anak-anak kami dapat menuangkan segala resah di hatinya melalui buku Titik Nadir Penantian ini. Saya sebagai kalapas yang baru sangat mengapresiasi dan berharap ke depan banyak lagi hal-hal yang positif dapat diberikan kepada anak-anak kami di Lapas Perempuan Malang. Terus bersama dalam berbagai kesempatan, Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang turut hadir untuk memberikan edukasi sadari, yang merupakan edukasi penyadaran kanker payudara sedari dini.